Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih di tempat yang sama dari video sebelumnya, yaitu di pantai Guang Busir. Jadi kali ini kita akan mencari kepiting guys. Kita tidak akan menggunakan jaring Karena kita akan mengelilingi pantai ketika air sudah surut. Jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe. Jadi begini nih penampakan pantainya ketika di siang hari sebelum airnya surut ya. Nah ini di sore hari setelah airnya surut nih, tinggal menunggu tenggelam matahari aja. Karena waktu gelap sangat mudah untuk menangkap kepiting. Sang petualang dengan senter yang menyala guys. Guys, sekertanya lo mau ke? Coba cari. Tang. So ketama kok kai. Nah, so. Diam so. No. Otak nih, otak nih, oh. Oh. Otak nih. Berat cerita kan? Tes selesai dulu. Aku. Mat kira geng so bangkang. Bau mo? Tengah ke? Bau iman lagi. Bau iman. Oke guys, satu lagi guys. Mister Chanya sedang gelut dengan Mister Crab. Dapatkah dia melumpuhkan lawannya? Angkat mah. Nah, oke. Okay. Oh, guys. Gagal lo guys. Itu dia guys. Bau guys. Nah. Dia mampu melumpuhkan lawan. Mantap sekali. Pertarungan yang melelahkan. Mister Tanya sedang menangkap cumi. Mampukah dia menundukkan lawannya? Hore, oh, boya. Boya, guys. Boya akhirnya but boya. Akhirnya but boya. Akhirnya boya dengan melawan but. Masih mode training. Karena boy bauin cinta hati. Mister Crab bersembunyi, guys. Lagi bercinta. Pasangan yang serasi loh. Tuh. Ada ikan guys. Ikan mantap. Mantap guys. Mantap jiwa. Ember guys. Oke guys. Ini dia maungnya guys. Nah, ada ikan, ada ikan lepu, ada cumi-cumi. Mantap. Guys. Oke guys, ini yang target utama guys. Apa ini guys? Mantap nggak? Target utama. Ini ember dulu. Sulember, apa isi ember? Lihat. Ini bonti. Ini bonti utama, guys. Bonti utama nih, guys. Airdrop ini, guys. Airdrop, guys. Drop. Apa ini gerita, guys? Patah kiri itu menantang. Cepat sembeli. Bismillah. Masih terpas. Oke. Sarapnya masih aktif nih guys. Nah. Padahal tuayat bagus banget guys. Makbul doanya. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Wah. Matiin video nih.
Oke guys, apa yang kita cari sudah dapat. Waktunya pergi ke kebun ya. Ini penampakannya ketika di siang hari nih. Bagus kan, banyak bukit-bukit tuh. Ini hasil tangkapannya nih. Gurita, ikan, sama kepiting. Tadi dapat cumi-cumi tadi, cuma satu doang. Ini guritanya dibakar sebagian, ditumis sebagian ya. Ikannya dibakar sama cuminya, kalau kepiting direbus aja kayak sop gitu. Ini bakal dicocol pakai kecap tuh. Bismillah, suasana makan di kebun malam-malam. Ini sate guritanya guys. Sate gurita itu yang paling inti guys, yang intinya ya cepat ini buatan Mister Tanya ya. Ini ya, yang, mantap guys, yang belum matang nih bakal kita tumis nanti. Wow, ini jadi ini suasana di kebun nih guys, mantep kan, mantep kan. Alhamdulillah guys, dapat rezeki dah. Mantap sekali guys, mantap sekali ya Allah rezekinya malam ini. Ini dia cumi dicocol sama kecap guys. Ini dia kokinya, ini Mister Adit, mantap guys. Guys dicocol guys. Nah. Jadi ini sebagian guritanya direbus ya, untuk besok ditumis. Masih alami nih, pakai kayu bakar tuh rebusnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.